Assalamualaikum guys, selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Hari ini kita berada seperti biasa di Pusat Pendidikan Al-Barakah Jalan Pemimpin dengan Kampung Manja. So, kita tengok ada lebih kurang 12 buah bas yang hadir pada hari ini. Tapi kita kali ini nak review untuk bas ini. Okay, jom kita tengok bahagian hadapan ataupun bahagian mata bertentang mata untuk CBK5533 bas yang bernadikan Scania 360. So, kalau kita tengokkan lampu ini, wajah bas ini sudah pastinya. Bas ini bermodelkan E98 yang dibuat oleh SKS Bus. So, jom kita tarik ke belakang lagi untuk mendapatkan full view untuk bahagian hadapan CBK5533. So, jom kita tengok sekeliling bas ni. Bas ini membawa 44 penumpang. So, ini dia ringkat Scania. Masih lagi tak ada stiker. Sekejap lagi kita racun. Kita racun untuk stiker. So, bas ni simple saja. Berlatar belakangkan berwarna merah dan ada sedikit corak berwarna putih dan juga hitam. Jom kita tengok bahagian interior untuk CBK5533 ni kan. So, ini dia macam biasalah. Ada bawah passenger kan. Jadi, ini saja kita boleh tengok review daripada kejauhan. Itu dia seat yang berwarna, berlatar belakangkan warna merah, merah gelap merah hati dan juga bercorakkan berbunga-bunga. So, bahagian atas terdapat lagi compartment yang dibalut dengan warna orange. Okay, so ni dia interior bahagian kokpit ataupun dashboard untuk bas CBK5533 ini kan. So, nampak dengan balutan yang berwarna orange cantik, menarik. So, bas ini dinandikan oleh Scania 360. Alright, so ni dia bahagian belakang untuk CBK5533, bas yang bermodelkan E98 yang dibuat oleh SKS Bus. Alright, so ni dia belakang simple saja, warna hitam, putih dan juga merah. Dan ini dia emblem SKS Coach Builder Senia Berhad. Dapatkan full view di bahagian tepi untuk bas ini CBK5533. Hari tu yang uniknya, waktu saya jumpa tu bas ini warna kelabu guys, hanya cat primer. Tokey kata tak sempat nak legan drip. Kali ini kita buat review sekali lagi. Bas dah siap cat. Itu dia berwarna hitam dan juga berwarna merah. So, kalau kita tengok model E98 ni masih lagi relevan sampai ke tahun 2023 guys. Orang kata masih lagi segar dan mampu bersaing dengan bas-bas yang bermodel baru. Tarik dengan satu stiker yang ada ni. Itu dia kerja keras kawan. Bila kita susah, orang tak pandang. Betul ke? Betul ke? Rasanya betul lah tu. Okey, so jom kita tengok. Ini dia bahagian lampu E98 ataupun orang panggil lampu bas model Hansa. Oh, you nak ucapkan ribuan terima kasih kerana sentiasa kata support, sentiasa memberikan ruang dan peluang untuk kita buat review ringkas untuk bas ini guys. So, terima kasih support beli stiker ringkap tadi dan juga keychain. So, terima kasih. Semoga kita berjumpa di sesi review bas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.